Betul-betul kalau nak pakai kelimah bayi ni tak tak layak, tak sesuai, tak munasib. Sebab tak padai lebih kurang saya rasa lebih tua-tua lagi di segi pengalaman ataupun di segi ilmiah, di segi pengerbene. Banyak-banyak kau mana orang-orang tua belaka. Orang lama lah kerja, orang gerbel lah kerja. Tapi dalam kerja dakwah ni kita panggil muzakarah. Dan muzakarah ni yang masuk pada diri saya sendiri berhajat lah. Gapo saja yang saya nak muzakarah, saya sendiri berhajat. Nak takdihan. Tawajuh tua-tua semua ni bila nampak kata saya berhajat. Baru ia sedap dengar sikit, bukan mengajar. Dia bukan nak ajar tua-tua. Muzakarah ni, saya sendiri berhajat. Kalau bayi ni, babul bayan. Tu nak hurai bayan ni, petereng ni. Hanya ulama ataupun alim. Atas-atas kerja ni. Bukan semua orang. Orang yang mahir dan alim. Dan buat pengerban ni cukup kat. Kalau nak banding situ, tua-tua lebih layak orang lama, orang gerbe, orang letih dengan agama. Tapi apabila muzakarah, kita nak muzakarah. Supaya perkara kita nak muzakarah ni, supaya masuk dari diri kita, boleh kita buat amal. Kalau bab pandai reti, tak ada biar sepenuh. Ulama pun kata begitu, bab agama ni tak ada biar pandai, tak ada siapa reti. Orang pandai, orang reti, mati berlaku. Siapa dia? Nabi-nabi, sahabat, para-para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab apa mereka pandai, mereka reti? Sebab jaminan daripada Allah. Semua ulama berani kata-kata dia lah pandai reti. Sebab Allah puas hati, Allah redha. Allah kirim saleh buat ni buat kerja agama. Bukan Allah hatta Jibril mari suruh tanya, puas hati ke tak? Percaya mai maksud dia kata, puas hati ke tak ni perbuatan aku atasmu ni? Allah guna siapa tahu tu. Ni orang-orang hak faham sungguh. Sebab apa mereka itu faham? Sebab mereka itu belajar. Tolak. Kandok. Usaha. Bersungguh. Yang mari situ belakang. Baru Allah Ta'ala buka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya dengar tafsir daripada almarhum Tok Guru saya masa dia mengaji Kapur Bukit. Allah akan buka ribu-ribu jalan bagi orang buat pengerbene, usaha, belajar, bermujahadah, bersungguh, bertukus lumus atas jalan Allah ini. Sebab tu kita niat belajar belakang insyaAllah. Tuan-tuan, siapa saja yang Allah Ta'ala kandok nak bagi kebaikan, kata Nabi, Allah bagi pahami agama pada orang itu. Malam ni kita nak muzakarah tetap perkara yang maha, perkara yang baik. Hak Nabi kata baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa saja Allah nak kandok nak bagi kebaikan. Pak ni hak Nabi cerita. Orang seseorang tu akan dapat kebaikan betul-betul benar-benar perkara yang baik. Apabila seseorang dapat faham agama. Saya ayat dah ni sahabat dapat dah. Allah buka faham betul-betul. Sebab dia tolak, sebab dia belajar, sebab dia usaha. Sebab tu saya kata kebaikan yang ada pada kita hari ni, Allah pilih kita, Allah guna kita, duduk dalam medan belajar, medan tolap dah saya yakin ni. Seraman ni, bakat mari ni, hati tu memang dengan tolap, dengan berhajat. Tapi banyak lagi lah, kita tak faham, kita tak reti, kita nak buat kerja, kita nak belajar. Pedomen hidup kita, pedomen belajar. Contoh bagi kita ni, duduk depan kita, ataupun kita panggil belakang lepas dah. Orang-orang yang faham dulu,
Orang-orang yang dapat jamin ni, dapat salam, dapat pertolongi, dapat buku pahami daripada Allah, yakni para sahabat. Siapa yang gerak-geri mereka itu, siapa yang borok piping pada jalan belajar, Imamul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rojok kelik situ. Sebab dia kecek benda baik, kita nak pada kebaikan. Malam ni dengan izin, dengan taufik hidayah daripada Allah, Allah bawa kita. Lah tapi lebih-lebih lagi hok duduk lagi mo'oh. Hok guna diri, masa, harta, betul-betul gerbe peruh untuk agama. Ni satu jalan, panggil satu asbab. Allah kata wallazina jahadu fina, bermujahadah. Bermujahadah di sini ya kaitan dengan bi amwalikum wa anfusikum. Apabila dia guna diri, masa, harta dia ni kaitan dengan agama tu, orang mujahadah dengan agama. Sebab dalil orang dulu hok dapat Allah tukar bagi pahami, hok jahiliyah tukar jadi radiyah dengan mujahadah tu, bermujahadah di jalan Allah. Kita nak banding tak boleh. Kita nak giwi supa, ingatlah tak supa. Tapi tiru-tiru jalan panggil millah. Pengerben kita ni guna diri, guna masa, guna harta, peruh betul-betul untuk ad-din, untuk agama Allah, untuk fi sabilillah. Baru masuklah janji, Allah akan buka ribu-ribu jalan. Allah akan buka pahami. Bak petadbire, bak ilmiah, bak borihan, bak gampo pergaule sangkum. Imaniyat Allah buka, ibadat Allah buka, muamalat Allah buka, muasyarah Allah buka, akhlak Allah bagi. Hak kata ribu jalan nak bila tak leh, ribu-ribu jalan buka pahami. Pahami di segi agama dak ayat ni, patut agama saya sebut sana. Imaniyat hak mula-mula asah bagi agama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awkam. Lepas tu masuk dalam ibadah. Lepas tu mu'amalah. Lepas tu mu'asyarah. Lepas tu akhlak. Tu agama kamil. Apabila sempurna lima perkara ni, orang ni sempurna. Nak pergi sempurna ni, dia duduk dipahami Allah Ta'ala buka dia. Sebab tu mula-mula sekali, hak orang sempurna dulu dapat, kenapa dia hak Nabi latih. Nabi hajar, bawa mereka itu kepada belajar, mujahadah, tolak, yakni iman. Ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, mengucaplah kalimah la ilaha illallah, mendapat kejayaan. Ni kalimah iman saya panggil. Mula-mula Nabi bagi kepada sahabat, tarik tawajuh. Hak mula-mula mujahadah yang ada para sahabat, juhud, orang panggil juhdun Nabi. Dia belajar atas kelimah ni, belajar atas imeh, belajar imeh panggil. Usul atas imeh, belajar imeh, muzakarah imeh. Seperti mana kita malam ni nak belajar ni? Sebab orang hak dapat pahami, orang hak reti, orang hak pandai, kita kata mati tu. Dia belajar hak ni dulu. Bukan sebut saja tu belajar dah tu ibtidah mula-mula. Ya lafz perkata eh. Lafa ime tu la ilaha illallah. Tu kelima ime baru. Tapi nak wik, nak dapat kesempurna eh, nak wik bersih, nak wik cuci tu, dia kena belajar, kena buat latih eh. Sebab iman ni perkara hak tak nampak tengok. Tapi kalau masuk dalam siapa dia, siapa dia saja yang boleh milik, dia nak tusuk dah leh.
Kelimuh tu memelah dilafal baca eh. Tahu selalu dah. Orang ni berime dia lafal depan kita kata la ilaha illallah. Memang dia berime. Tapi nak tahu kata cuci gedak ime dia, bersih gedak, sepenuh gedak, dapat hakikat gedak lagi. Dia akan bertepuh dengan ujian-ujian daripada Allah Taala. Dia kena buat pengerben, dia kena buat kena mujahadah, kena buat latihan. Itulah latihan Imamul Anbiya kepada waktu mereka itu, yakni para-para sahabat 23 tahun buat pengerben atas iman saja. Ha iman saja. Duk latih waktu 23 tahun. Atas baca tu memang tak kena makan masa. Sebab para sahabat dia Arab. Nabi pun sebab kelima untuk orang Arab ya. Masa Nabi tu dia duduk dalam Arab. Tak ada tubik luar-luar Arab dah. Bukan ajam. Pas kelima iman dia mari dengan lafa bahasa Arab. Sikit lepas langit kelimah iman ni bahasa Arab. Nabi hajar orang Arab bukan ajam. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Orang Arab berlaku. Kalau ajam dia kena terjemah pun. Kena royak makna dia dulu. Bukan klaim cara sebut tu pun tak betul lah. Kena betul banyak kali. Tapi orang Arab tidak. Dia reti serta makna, serta terjemuh, serta kandak dalam tu. Sebab tu orang-orang Arab dulu, kafir Quraisy, dia tak sebut dengan mudah-mudah. Dia tak sing. Seperti mana Abu Talib. Nabi daya beberapa kali bahkan wak mimpi, wak sebut mimpi. Nak uri pak saudara dia sebut turuk je untuk syafaat. Tapi dia tahu kata dalam ni dia kandak gapo, dia sebut la gapo dia dalam tu reti. Dia jauh senyap tak seroyak. Sebab dia pahal kandak. Dia sebut hak ni bukan main-main dah. Dia kena tolak habis 360 ekor. Dia kena nafi habis kekuasaan dia, pangkat, harta. Kekuasaan, kebolehan, kepandaian bijak sana. La ilah. Dia panggil la nafi. Tak ada. Tak ada tu headline, tak ada tu headline. Rob lu. La ilah. Ilah. Tak ada kuasa. Hak kita kata kuasa hari ni. Gapo kuasa? Ada dia kita jaya. Ada dia kita seni. Ada dia kita boleh buat segala-galanya. Ha, tengah tu. La ilah. Tak ada ilah. Tak ada. Illallah. Malaikat Allah. Sebab tu apabila orang-orang Arab dulu dia sebut, dia tanya Nabi selalu dah. Waktu nak buat gapa ni? Tak berani lah. Lepas pada tu kena kira-kira lah. Dia kena belajar tambah lah. Bukan cukup sekat tu dah. Dia tahu dah kata. Oh ni kena tolak habis lah. Nafi. Kukuasa air. Nafi kukuat tek. Diri sendiri. Ulama kata lah ni. Supaya nak ambil pedai besar. Dalam dunia ni. Lepas tu tajam. Apabila sebut lah akik pedai yang besar ini pacung sekalian alam. Pacung perhabis, potong perhabis. La ilah tak kuasanya. Bukan hak kita nampak dengan mata saja. Tak kuasanya Jibril, tak kuasanya Mikail, tak kuasanya Israfil. Tak kuasanya alat senjata, tak kuasanya hukuman, tak kuasanya harta kekayaan, tak kuasanya puak ramah. Illallah pacung.
tu nak cuci. Jadi hak iman ni kelima iman hak mula-mula sekali. Nabi latih hak ni 23 tahun siapa bersih. Saya ayat dah kata apabila masuk hak ni dia nak tusuk alih. Dia support orang kaya. Kalau dia kaya mari, dia nak tusuk alih kata dia kaya. Dia adalah dalam kehidupan dia tu zahir tu orang kaya. Pakaian dia, brand, rumah, kedudukan, makanan, pakaian, harta benda, kenderaan. Dia tu baik tak sama dengan orang miskin. Nak kaya kata amba ni tak ada duit, amba ni miskin. Lah, nak mungkin. Sebab zahiriah dia tu, dia ketubik. Sepertulah banding. Sepertulah iman. Seorang yang dapat hakikat iman, dia masuk iman dalam hati, nak rakyat kata, eh, hamba tak beriman dalam. Satu zaman, satu kisah di zaman Nabi Musa AS. Masa tu raja zalim Fir'aun, laknatullah. Laknatullah alaih. Dia ni mengaku Tuhan. Royak ke rakyat dia semua suruh perhamba diri dengan dia. Tak suruh perhamba dengan Allah. Dia takut Tuhan. Hak Nabi Musa duk dakwah, duk royak kata Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Isa rohullah. Musa kalimullah. Aku kuasa. Kata hidup mati daripada Allah. Aku boleh buat hidup. Aku boleh buat mati. Dia buat macam mana? Dia ambil orang, mari dua orang. Dia kata, tengok aku nak buat mati orang ni. Tapi dengan izin Allah juga. Dia pacung seorang. Hak ni aku nak hidup, dia kata. Lepas. Bebasmu. Hidup seorang, mati seorang. Tak kata tu yang dia buat. Hak kata buat hujan. Allah beri turun hujan. Dia minta dengan Allah sebenarnya. Dia minta dengan Allah. Teriak. Minta turun hujan. Minta hujan. Allah beri hujan ke dia. Tu orang bakat mengaku dia. Banyak kara lah. Kebolehan fisik dia lah taklah bagi. Kaya dia dah. Tapi kebolehan banyak kara Allah taklah lepas dia. Hujan pun dia minta dengan Allah juga. Saya dengar bayangan malam tu Jamin. Masuk orang kampung rakyat dia kata mu minta ujian. Untuk hair. Pecah. Boleh buat segala-gala. Ujian aku boleh buat. Nak buat kerana dia. Lari duduklah bilik dia menusuk. Menangis dengan Allah Ta'ala. Sebab Fir'aun ni dia waris dengan Nabi Musa. Soalnya kata duduk dengan Nabi Musa. Dia ralik apa ni. Megah dia, bangga dia tu dengan kaya ya. Asal dia ni, kisah dia ni duk curi kain kapal mayat ya. Orang mati dia duk curi jual tu. Tapi satu kali dia buat rancangan, nampak orang mati ramai, dia duk tunggu di kubur. Ambil fasi. Orang mati nak bayar fasi masuk kubur. Pada satu ketika tu, ada menteri juga mati. Orang-orang besar. Tak ada, lain negeri tu hukumat tak ada. Rabuk biasa ambil fasi orang mati ni. Orang nak bayar. Tapi apabila siapa pergi dia duk tunggu, nak fasi. Dia ni cerdik ni. Bijak fikir dia ni. Ha, tu orang hak fikir, orang tengok, orang bijak, orang tak bijak. Walaupun benda kau tak molek pun, orang ni kalau pergi tukar, dia jadi kau molek, dia bijak. Boleh fikir setara ni. Satu mula ambil dia jadi menteri. Jadi pengganti dalam istana. Akhir dia tu. Jadi raja. Memuh dia, kau kaya tu bangga lah, besar diri lah. Siapa kata petah habis suruh sujud pada dia. Nabi Musa dakwah manusia kepada Allah. Dia dakwah manusia pada diri dia. Lepas tu kena buat ni boleh lah. Nabi Musa AS ada mukjizat Allah Ta'ala bagi.
Dia tak ada gapo hali. Ada kekayaan, ada puak ramah, tak ada istana, ada hukumat tu ya. Tapi sengaja Allah nak wig dia, bangga dia tu, dia bunuh orang. Orang tak ikut siapa, pengikut dia ramah. Nabi Musa dakwah dengan kudrat apa ni, dengan mukjizat. Akhir sekali dalam istana, saya nak yata orang beriman nak tusuk tolik. Siapa dia beriman, dia pacau. Tapi ada seorang duduk dalam istana Fir'aun ni, beriman dengan Allah. Tapi tusuk. Tok Sewi tahu lah, seorang hamba. Hamba tino, tengok Allah Ta'ala ambil kait, tengok orang tino katik ni. Kalau ambil orang jatuh, tak ada pelik. Orang jatuh ni, orang tengok atau kekuatan ada. Tapi Allah nak wipahir lagi, kata iman ni. Walaupun orang tino, dia boleh jaga. Hamba pula tu tak ada kuasa ke apa hamba ni, duduk lah istana. Dia beriman dengan Nabi Musa, dengan Allah. Akhir sekali, jadi telucuk. Kecek per dia tu ubik latah, kata Allah. Terkejut. Orang dia terkejut, ia latah tu ubik. Benar hak dal. Akhir seorang hamba ni berlafaz tu ubik nama Allah. Orang dengar melakukan, kata eh, beriman dengan Tuhan Nabi Musa ni. Nampak macam mana dia? Laporan kepada Fir'aun. Fir'aun panggil, orang kat askar panggil. Dengan kata mempertuhai dengan Tuhan Nabi Musa. Benar. Kecek benar. Sebab orang beriman, dia tak kecek pelawak. Sebenarnya ulama kata untuk jaga nyawa, boleh lagi pelawak taubat semula. Tapi tak. Orang tina ni orang benar. Tahu dah kata mati. Lepas tu bukan dia sore. Orang tina ni ada anak dua orang. Hak dukung dah sore. Hak boleh jalan dah sore. Fir'aun buat macam mana dia ni? Iman. Nak ukur dengan saya dan kita semua. Tahu-tahu eh. Kita kena kecehan ni. Kita kena bicek. Kita kena usaha. Kita kena kira. Sebab ni nak tupai dunia akhirat. Kejayaan manusia hanya dengan iman. Ambil askar dia pasal kawah. Kawah depan masukkan minyak panah. Kawah besar. Masuk padai orang duduk alai tu. Panah tengah duduk gelegak. Ambil anak duduk berdiri, ambil dia orang tina duduk berdiri. Fir'aun kata kan, mung tukar kelimah. Mung nafi kelimah ni. Hak Nabi Musa dah ajar, mung bertuhan dengan aku. Mung selamat, anak mung selamat. Sebenarnya, ulama kata masa tu, ya, patah selamat dia. Nabi Fir'aun nak bertuhan dengan dia. Eh? Lepas tu dia tobat semula, boleh. Tapi ni iman. Hak nak tusuk tak boleh. Tahu-tahu dah kacau tusuk apa. Nak tipu apa lagi. Tapi bukan mudah lah. Orang tina ni. Lepas tu hak sedih lagi, hak hebat lagi. Ya kat tengah anak. Fir'aun kata apa? Kalau mu tukar, mu beri email, mu tuhan dengan aku. Anak mu selamat. Mu selamat. Tapi, kalau mu masih duduk tekun dengan Tuhan Nabi Musa, dengan Allah. Hak mula-mula anak mu hidup diri. Anak tu tu eh. Orang tak ada anak tak tahu. Orang ada anak nampak gambar. Tukar dengan nyawa anak. Siapa boleh tukar? Tak ada. Ambillah nak ambil gapo. Tak ada orang tukar dengan nyawa anak. Tapi iman yang ada pada seorang tino yang lemah-lembut. Askar pergi kaki ratung depan kawah. Duduk gelepah. Fir'aun kata, mumpatisik, mumtolak tu. Bertuhan dengan aku kata, yo, aku turut mu. Selamat. Tapi dia kata apa? Fir'aun, mu nak buat apa, mu buat. Sebab agama ni bukan hak sebenar. Mu pelesu. Agama Nabi Musa adalah hak. Ni iman tu. Ni iman. Akhir kali, askar lepas depan mata. Lucu. Budak kecil. Orang tino tu ni tak ada banding orang jatuh. Tekunnya, tegaknya, kerah hati dia.
Masuklah miok yang panah. Musik bertepik sepatah ya. Anak dia bertepiklah kawah. Ma sabar. Allah Ta'ala bukalah. Keimene atas orang gerbel, atas orang yakin, atas orang cari kebenaran, dia bukan kesusahan lah. Situ Allah Ta'ala buka dah. Anak kecil royak kata, ma sabar. Masuklah telinga. Air mata setitik tak tubik. Fir'aun tengok ke dia. Sore lagi, hok tak dukung. Hok ni lebih kasih lagi. Hok tak pandai kecek gapo ni. Hok duk menyusu rapat dengan dada, duk peluk dengan dada kiri. Fir'aun kata, hok ni selamat. Mu tukar. Allah, Fir'aun wiokak lagi dia. Tapi iman yang ada dalam hati seorang wanita. Ni iman hok saya wayak kata nak tusuk tak boleh. Iman. Benda hok tak nampak tengok. Tapi dia ada. Nak tukar dengan apa tak boleh. Nak pandai tak boleh. Nak tusuk tak boleh. Akhir sekali askar saya tak mari gantung depan kau. Selamat. Mu tukar kelima. Fir'aun. Mu nak buat apa buat. Nabi Musa hak. Kamu pelesu. Yang kedua lepas turun dari kawah. Boom. Hak tak boleh kecek ni Allah buka juga. Ma sabar. Tak lambat-lambat. Tak lama lagi kita akan bersama. Nampak roh keluar. Dengan suara kata sabar. Kita akan bersama. Kau tambah dua kali ganda. Keyakinan dia kau tambah. Orang beriman dengan ni. Kesusahan bukan Allah nak buat nyanyi. Tak? Gambar ni nampak nyanyi. Tapi tambah keiman ni yang ada pada ibu. Ada pada seorang yang beriman. Nak tusuk tak boleh. Maksud saya nak ayah tu. Ya. Nak tusuk tak boleh. Hari ni super tu juga orang beriman. Ia tak tukar. Kalau betul-betul iman dengan Allah. Ia tak tukar dengan benda. Hak ni anak dalam dunia. Anak dengan mak lah. Hak Allah buat banding kekasih dia. Bukan banding dengan seorang penego kasih pada harta. Seorang kaya kasih pada harta. Seorang hukumat kasih pada pemerintah. Dah. Sebab hak tu bukan. Lain dunia ni kasih. Hak tinggi sekali kasih ibu kepada anak. Tapi dengan iman. Ya jauh lagi. Sebalik jauh tu Allah Ta'ala tak musya-sya lagi. Allah tambah keyakin ni. Kau mana ni? Fir'aun masa lagi yang tiga. Mu juga selamat. Hak ni tak selamat dah. Mu selamat. Okak ada lagi. Fir'aun. Mu nak buat apa buat? Tak tukar. Askam ke? Itu kalau. Ha, mu nak tukar kelima? Okey. Aku nak minta sekarang. Mu nak minta ke apa? Lepas pada aku mati. Dalam kawah ni. Aku nak minta so. Tulis aku dan anak-anak aku dua orang. Jangan becek. Jangan becek. Minta sipir sekali. Tahu tu ya orang beriman. Minta tulis anak dia. Tulis dia. Supaya kamu sekali. Fir'aun kata tak apa. Akhir sekali dia juga. Dilepas masuk dalam kawah. Dua beranak ni. Tiga dengan mak ni. Masuk dalam tu. Hacu tinggal tubik tulai pecah hak isi. Itulah Fir'aun cabut ambil sipir. Di mana ni kisah dia? Palestin. 2000 tahun lepas pada tu pula Nabi SAW hijrah dengan Jibril. Dia panggil Isra' Mi'raj. Masa Mi'raj ni di Palestin. Masa berakat itulah Nabi kata, Jibril, aku bahu syurga ni. Sebenarnya nung syurga nung dekat dengan arasy no. Sebab tujuh lapis syurga Nabi kata tujuh lapis itu Jannatul Firdaus di atas sekali atas pada Firdaus arasy. Perabung Jannatul Firdaus adalah arasy Ilahi. Geno baru naik ke bumi bahu syurga ni. Jibril kata Muhammad 2000 tahun dulu bawah ni ada tempat sipir tulis hamba Fir'aun dengan anak dia. Bahu syurga dah. Ni iman berdua. Dia tak tukar dengan apa-apa pun. Dengan anak pun dia tak tukar lagi. Itu iman yang masuk sungguh. Sebab tu hari ni tuan-tuan ni. Saya nak kecek hak iman. Sebab Tok Guru saya pesan. Lemuh hak mana kena kecek hak tu. Tapi ada hal ni nak muzarah. Umat akhir zaman saya juga.
Imeh ada naik turun. Bahawa takut sekali hak Nabi kata, pagi berimeh petang jadi kufur. Sebab imeh ni, imeh hidup kecek. Ni hak Allah beritahu ya ayyuhallazina amanu aminu ni. Surah usai imeh. Hak ni hak Nabi buat, buat majlis imeh di masjid, di rumah, di kedai, di pasar, jumpa kau jalan le kebun le pasar. Mana-mana. Sahabat-sahabat semua buat majlis imeh. Ya bahaya. Hak naik turun tu boleh kira lagi hak cabut tu. Nilah tahrikul iman hak dalam kerja kita duk usahlah ni. Hak kita panggil jemaah dakwah tabligh. Tapi sebenarnya ini tahrikul iman. Besar ni. Kita duk gerak iman, duk harakat iman sebab perkara ini mahal. Perkara ini harga. Tak ada orang berimeh bila dunia yang kita duduk saya ni tak pakai dah. Tak usah kata dunia, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, Allah peracau beri. Boleh yang tak biasa sebar, cahaya matahari yang duduk bagi, cepat tulur yang berapa tahun kita beranak oleh dunia duduk bagi. Tu cahaya matahari yang Allah Ta'ala bagi kepada orang berimeh. Cahaya boleh yang Allah Ta'ala bagi pada berimeh. Nizam dunia Allah pusingkan orang berimeh. Sebab apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak ada orang berimeh bila dunia nak maju, orang kaya, orang kedai, orang nak milik dunia. Gapo saja pun hari itu tak pakai dah. Allah Taala kata kullu man 'alaiha fan. Fana semua, fana hancur belaka. Langit, bumi, bulan, bintang, segala-gala makhluk benda hak kena jadi. Allah Khalik, Allah cipta. Allah yang kontrol. Allah nak beraca bila hari mana habis orang berimeh dalam dunia. Ni duk kacau royak nak pergi nampak harga tu. Harga. Hari ni duk mana imej dah? Maujud ke matlu? Maujud seperti kita ni. Semula jadi. Lahir daripada wilayah. Orang berimej. Lahir daripada kampung orang berimej. Lahir daripada keluarga orang berimej. Lahir daripada perut ibu orang berimej. Kita baru orang berimej. Tapi imej ni imej maujud. Kalau kita tak buat mujahadah, tak buat usul, tak buat latihan. Iman ni yang Nabi kata al-iman yazid wa yanqus ataupun iman yang cabut ni, iman yang keluar masuk ni. Sahabat dia dapat iman matlu sebab dia bermujahadah, dia latih, dia belajar, dia usul. Siapa buat medal week dia? Nabi SAW latih. Sebab tu hari ni tuan-tuan medal kita ni setiap orang beriman. Wahai orang beriman semua. Tugas tahrikul iman setiap orang beriman kena bawa. Setiap orang beriman kena tekun, kena pikul, kena usul. Kena bawa. Sebab tu Syekh Ilyas tak nama. Tu kena pada tempat dah tu. Aku tak panggil dakwah. Dia panggil dakwah orang takut. So kata kau orang kita tak berani. Berdakwah. Nak dakwah buku agama. Dakwah-dakwah ni Nabi sahabat. Pamemeh kita kena tiru. Kita nak belajar kerja Nabi, nak tiru Nabi, tiru sahabat kan saya rakyat ni nak tiru sahabat kan. Tiru sahabat gapo sahabat buat? Gapo Nabi buat? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Ad'u ilallah. Tu dakwah. Sahabat bawa hening gi di Cina, gi di Urdun, gi di Jordan, gi di Yaman, gi di mana-mana tak bertaburai dalam dunia ni. Bawa hening. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Tu dakwah. Tapi bukan sekat tu saja, bukan cukup sekat tu saja. Ada lagi belakang. Kunu mislana. Kunu mislana. Jadi supaya aku dah jadi deh. Ucap kelimah mu jaya. Bukan ucap kelimah saja. Mu tiru aku sahabat atau tiru ke apa? Imaniyat yakin tiru aku lah. Ibadat tiru aku lah. Muamalat tiru aku lah. Muasyarat tiru aku lah. Akhlak tiru aku. Kunu mislana, mislana. Ni orang dakwah. Sebab tu hari ni kita kalau tak kelimah tu, kalau berani lagi ke, ada roh lah. Sebab tu jadi takut, kita pun tak berani. Sebab tu orang dia takut lah. Itulah kecek peh hari ni mari macam-macam nak dakwah apa, tak reti, jahil, tak ana, kelimah tu tinggi. Pas silat kita perbuat teh, semua orang tengok, semua orang kata, semua orang patua, semua orang pakat hukum. Sebab dakwah.
Kalau kita panggil tahrikul iman, pakak-pakak gerak iman, pakak-pakak harakat iman, pandai dengan dia, baru tak pandai dia, baru gerak iman, baru. Kita tengok orang jemaah tahrikul iman, pelik, misalnya tak kena dengan usul. Pandai dengan dia, dia duduk belajar. Pak orang nak mari pun, oh, duduk gerak, pakak gerak, aku cek diri lah. Kalau sebut kata dakwah, ini hikmat kecik pemuana Ilyas. Syekh Ilyas, hikmat yang dia bagi boleh pakai sampai sekarang. Tengok dia kecik dulu lah. 90 tahun lepas. Kalau aku nak tak gerakkan ni, dia mau oh tablik orang nak panggil dakwah-dakwah ni. Tahrikul iman. Harakat. Baru kita tak rasa bimbang, aku perlu eh. Orang dengar je buat, oh aku juga tak sebenar mana eh. Kalau dakwah, kadang-kadang saya, sebab saya kecil awal tadi, tak sesuai. Kamu mari tengok nak dakwah, apa dia sendiri tu, berapa hari baru. Ada gapa lah diri dia nak dakwah aku. Dia tak boleh terima hal dah, sebab saya nak dakwah lah. Tapi saya tahrikul iman. Harakat iman kita, bakal nak gerak macam mana kita. Nak pergi sampai matlamat hak kata hakikat iman. Syekh Zakaria tulis dalam kitab dia, iman saja ni cabai banyak. 70 cabai lebih. Kingkan sakasyah, iman kisah, pasal uduh. Cabai dengan iman. La ilaha illallah kelima iman. Muhammadur Rasulullah tu cara iman. Kalau beriman tak ada cara Nabi, tak ada Muhammadur Rasulullah, tak sebenar iman. Cara tak ada, ya ada cabai cara dia. Semaya itu gambar beriman, hadis Muslim, riwayat Muslim. Kata Nabi, perbeza efarak. Orang beriman dengan tak beriman, tengok di semaya. Kalau dia tak semaya, dia ada kelimah, dia bukan orang beriman. Ya gambar kena tubik orang beriman ni. Cara hidup dia kena tubik. Lepas tu perjalanan. Kita hidup ni ada jalan kita. Jalan manusia ni tak dunia ada dua. Jalan kanan dengan jalan kiri. Jalan kanan ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Jalan kiri ikut hawa nafsu syaitan. Lepas kita orang beriman nak jalan ke mana? Orang beriman kena ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Sebab tu orang beriman kena belajar. Kena ambil tahu, gapo kau kehendak Allah, gapo kau kehendak Rasul. Bukan ikut rasa kita nak buat. Dalam rumah tangga, ya ada kehendak kita. Lepas tu so lagi ada kehendak Allah, kehendak Rasul. Hak Nabi saja. Dalam pemerintah, hukumat, ya ada kehendak kita. Hukumat bukan tak salah, ya ada cara Nabi. Ada kehendak Allah dalam hukuman, dalam ratban. Kehendak Allah nak gapo dalam pentadbiran. Kehendak kita nak ke mana? Hari ini kita bawa ke mana? Bawa pemerintah keluarga pergi ke mana? Bawa pemerintah negara pergi ke mana? Dalam perniagaan. Ada kehendak Allah dalam itu? Sebab kata Imam Ghazali, perniagaan satu ibadat. Tijarah ni satu ibadat. Ibadat yang ada kehendak Allah, kehendak Rasul dalam itu. Kalau menega kita ikut kehendak Allah, kehendak Rasul, jadi ibadat. Kalau pentadbir kita ikut kehendak Allah, kehendak Rasul, jadi ibadat. Kalau kita menikah kahwin, duduk dengan keluarga, ikut kehendak Allah, kehendak Rasul, jadi agama ibadat. Kalau ikut kehendak nafsu dan syaitan, kita tak sebenar iman. Sebab tu perjalanan orang beriman, kena ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Kalau ikut hawa nafsu bukan orang beriman. Ha ni saya kata tak sepenuh lagi saya. Nak ngaku kata dakwah tak leh ni musyarakah saya tak sepenuh lagi ni. Kena belajar belaka wahai orang beriman. Berimanlah. Pertama belajar iman. Belajar sembahyang. Belajar sunnah Nabi. Belajar hukum hakam, belajar kehendak Allah, kehendak Rasul. Sebab tu ilmu yang sebenar setiap orang nak wipahe kanda Allah, kanda Rasul. Belajar wipahe. Kalau belajar tahu, kita tahu banyak hari ni. Tahu kata dengan anak kita kena tadbir ke mana. Dengan isteri kita nak bawa ke arah mana. Kadang kita pakai nafsu. Kita tak pakai kanda Allah, kita pakai kanda kita. Kita tahu. Hukuman, kita tahu kanda Allah, kita tahu kanda Rasul. Kalau kita bawa kepada nafsu, makna kita tak pakai kanda Allah. Kita tahu, kita tak pakai. Tak pahe.
Dalam jual beli, tijarat, dalam perniagaan, kita tahu hukum Allah, kita tahu cara Nabi. Nino yang tebak orang okay, tahu, saya tahu. Tapi kalau menega dalam jual beli, dalam muasyarah, dalam apa ni? Muamalat jual beli ikut kehendak kita, ah tipu sikit tak apa ni. Tusuk ke aib pen sikit tak apa. Eh. Tusuk aib dalam jual beli kita. Bahang sekali tak apa sekali ni, labo tak boleh rugi teruk kalau tak bahang. Tu kehendak kita panggil hadap kiri. Orang ni tak sebenarnya ni. Bukan kalau tambah, gi kok bahau, gi kok penipu, gi kok khianat amanah. Oh ni sudah. Sebab sahabat tanya ya Rasulullah. Okey berimej hari ni, kait tengah imej. Okey berimej zina ada tak? Boleh ada tak? Ada, boleh. Khusat tahe mungkin. Okey berimej curi, ada tak? Ada, ada. Okey berimej kecek bahawa ada tak? Nabi kata Allah. No mungkin tak boleh jadi. Sebab imej dengan bahawa tak boleh duduk sekali. Setengah ulama kata kalau yang mati tengah-tengah yang duduk bahawa tu orang ni cabut imej. Imej tak duduk sekali dengan orang bahawa. Pelawak. Ini kena tahu ni. Kanda Allah, kanda Rasul, kanda nafsu. Dua, kanan kiri. Kanan jannat, kiri jahannam. Lepas apa sebut gitu? Kerana iman dan kehendak Allah, kehendak Rasul. Kiri, nafsu dan syaitan. Hari ini kita dan umat pergi ke arah mana? Oh, ini hari kita nak belajar. Belajar siapa pahir kehendak Allah, kehendak Rasul. Belajar ni jalan ni, perjalan ni orang beriman. Ni, ni cabai yang sebut ni cabai iman. Saka, kingkan saka. Belajar kelima. Belajar kan, belajar apa ni? Cara iman, cara orang beriman. Muhammad Rasulullah. We tu ambil gambar orang beriman. Jaga semaya. Biarlah we betul orang beriman ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Kena menutup ti ilmu. Kena kena percayakan iman dia. Orang beriman ni ada cahaya, ada nur. Dia apa? Hati dia tu takluk dengan Allah Taala. Tak leh galik, tak leh lalai dengan Allah. Imam Ghazali juga kata zikir satu ibadat. 10 ibadat baru sepenuh ibadat. Hak Allah royak buat manusia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain tak bukan jin dan manusia Allah Taala buat untuk ibadat. Mufassirin tafsir tulis ai liya'rifun, kena kenal Allah. Ibadat kan apa? 10 perkara. Sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, menega, ada sebut ni lah, hakoh. Menega, dakwah. Ni, duk belajar dakwah. Tahrikul iman nak pergi pada dakwah. Gerakkan email dulu, supaya Nabi gerakkan sahabat, hatta sahabat pergi di Cina, apa hatta sahabat pergi di Yaman, pergi di Urdun, untuk dakwah. Dakwah ni ibadat untuk umat akhir zaman. Sembilan, jaga hak jirin. Hak jiran ni ibadat juga. Dia kena belajar melaka ni tuan-tuan ni. Belajar dalam ni sifat ni ada dalam ni. Yang ke-10. Iktibak sunnah. Turut sunnah Nabi. Deh, belajar. Wipahil ni. Ibadat kita hari ni. Kehendak Allah, kehendak Rasul. Hati kita kena takluk dengan Allah supaya nak masuk dalam ibadat kita. Sebab kalau hati kita tak ada zikir, ibadat kita semua kosong. Hadis Imam Bukhari mula-mula sekali. Innamal a'malu binniyat. Amalan kita hari ini buat apa duduk di niat. Saya ayat dah ni, menega pun niat betul. Pemerintah pun niat betul. Menikah pun niat betul. Sunnah Nabi ni kalau niat tak betul jadi punah. Nikah sunnah Nabi. Tapi banyak orang niat punah. Menegur jadi ibadat. Tapi niat tak betul jadi khianat. Tipu khianat. Sebenarnya dalam ibadat ada iklan di padang mahsyar nanti.
Bagi orang menega masuk syurga tanpa hisap. Puak nega duk tunggu. Puak-puak syahid, puak nu, puak ulama, alim, puak mana agama lah. Ahli Quran, hafiz, qori, fil jannah. Ada juga. Sekarang lah ni puak menega duk mana. Sebab tu Imam Ghazali sebut, ada sebut, menega satu ibadat untuk umat. Tapi nak betul tu lah. Kanak Allah, kanak Rasul ke kanak kita? Kerana Allah jaga zakat, kerana Allah jangan kecek bahawa, kerana Rasul jangan penipu, jangan khianat lah menegur. Kerana nafsu, nak labor, nak kaya, haram pun tak apa, penipu pun tak apa. Kalau ni sudah, punuh petai lagi imej. Tak sebenarnya imej selalu. Eh? Zikir ni untuk apa? Untuk ingat. Latih hati kita ingat kepada Allah. Dalam petada berai, dalam hukumat, dalam kajian, dalam menegur, dalam nikah kahwin, dalam rumah tangga, dalam kampung, apa saja. Bukan dalam semaya kalau tak zikir tu saya tak terima. Puasa tak zikir hak ni hak Imam Syafi'i ni innamal a'malu binniyat ambil ni. Ambil asmaya tak sah tak ada zikir. Dia pun zikir tak ingat tu eh. Zikrillah ingat kepada Allah. Asal Melayu kita ingat. Ingat tu eh dewe. Zikir dah tu. Kalau orang tua tak ingat tu eh dek nak buat gapo-gapo berzikir. Kita pakai lafaz zikir ni takut kita tak faham. Kadang-kadang panggil zikir, ha nak ada wasbah lalu nak zikir. Ha bukan. Okay. Nak ada wasbah dulu nak zikir. Kadang-kadang kita sepek sebut atas zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hak tu lafaz alfaz. Zikrillah ataupun zikrullah yang mari sini. Kata sini nak ingatlah. Kata Maulana Ilyas, orang zikir mulut. Zikir duduk di mulut. Wasabih musing, mulut je. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Bukan yang kau rapat dengan tu, eh. Yang kau jauh, kau jauh, kau jauh. Kalau hati lalai, mulut gerak nama tu, eh. Orang ni, bukan kata kau rapat, dia kau lalai, kau jauh. Kena wasabih duduk musing, dia ni duduk nipu orang lagi. Hani dah ni, zikir mulut orang panggil. Wasabih duduk tangih, mulut duduk ngangak-ngangak, sebut nama Tuhan, subhanallah. Mata lelak-lelak, cera tu hati tak tahu wajuh. Ingatlah bukan lari tak sebi zikir, tak sebi wasabih. Kalau sekadar duduk di mulut, orang ni kau jauh, kau jauh. Hak ni dah wasabih duduk tangih sekalipun, mulut kata Allah sekalipun, ia boleh tipu orang lagi. Sebab ia kau jauh dengan Tuhan. Ia tak ingat ke Tuhan. Ia nak kelapa oleh peniaga. Nak senang atas ke dunia air saja. Nak mewah. Nak benda ke benda air dalam depan yang nampak mata. Hati dia terlupa kepada Allah. Zikir besar dari Tuhan. Hak Syekh Ilyas tak dalam senang sifat. Tok Siwi kita lalai. Dalam semaya, dalam poso, dalam haji, dalam zakat. Tak ke? Haji mabruk tak ada kecek dah. Niat sikit ke? Ah, dengan atok ke buat bangunan baru. Ah, tahun ni pergi haji, masa nak terah. Hotel je, hotel ke apa, terah. Gi nak terah hotel, gi nak terah makan ni baru. Dia mau kata tu. Saya nak klik nak koyak tu, makan ni sedap. Hak menu baru, hak arak. Nak pergi makan, nak pergi makan kambing bakar di arak. Haji dia tak mabruk dah. Tu zikir. Betul ni, nak melek, nak keluar zakat, nak semayah, nak puasa, nak buat haji. Hati tu takluk dengan Allah. Hak ni, hak Syekh Ilyas tulis dalam nasifat, suruh kita latih setiap hari ni. Lalai tak leh. Selawat se, ya. Hak tak tawajuh pun tak apa. Tak khusyuk tak apa selawat. Asal gerak mulut, ya Allahumma salli ala Muhammad. Selalu dah Allah Ta'ala selawat. Melekat selawat. Rahmat turun pada orang selawat. Zikir tak lain. Selawat gerak mulut apalah. Tapi zikir, serta dengan hati. Hak ni kita nak belajar ni. Cahaya ime duduk di zikir. Sepenuh ime, ni cabai ime saya duduk kecek malam ni. Nak sepenuh ime kita, hati kena ada tak lukot dengan sama saudara. Hubungan hablum minallah, wahablum minannas. Ada ikat dengan manusia, dengan Allah, hati kau jangan putus dengan manusia. Sama saudara jangan putus tu eh. Sebab sepenuhnya iman kita ni kaitan dengan manusia. Hak ni kerja dakwah duk gerak tu ni.
Semayang sepenuh, puasa sepenuh, zakat sepenuh, haji sepenuh, bak tak lukak dengan manusia tak sepenuh, tolak habis akhirat esok. Sebab Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan Nabi kata, tak berimeh nak hidup mana kita. Semayang nak sakut anggapa, imeh ni lah nak bawa anak boci dia. Segala ibadat. Pada tak sepenuh imeh, Allah tak beli. Sebab tu tuan-tuan, kasih saya sesama kita. Kasih saya sama saudara. Kasih saya dengan keluarga. Kasih saya dengan jirin. Ibadat tu, ibadat tu. Kasih saya tu imeh. Padu ke jirin tu ibadat. Sebab tu, sepenuh imeh seseorang kamu apabila ada kasih saya antara satu sama lain. Mana cara tuan-tuan kita nak buat ni? Kalau dak lok tak belajar, tak bermujahadah, tak racah, tak usah, tak mari mudah-mudah, benda semua belajar, sahabat belajar, saya ayat dah siapa yang diguru pada sahabat? Imamul Anbiya Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba. Nabi bawa sahabat tu latih eh. Bukan sepenuh sekaligus sahabat, 23 tahun. Masa Saidina Umar dak merintah tu ada lagi sahabat dak minum agak. Tapi kasih saya Saidina Umar ni. Jago, jago. Mula silat juga Saidina Umar silat. Duk tadbir wilayah negeri dia tu, telanjak bimbing umat takut dia rosak. Jadi masuk dalam cari keburukan. Duk jalan jago keselamatan tapi nampak pelita dak cerah satu rumah sahabat, saya tak ingat nama. Hai tu sahabat ada saya Yusuf tulis. Hadrat Maulana apa ni Khalifah Umar bin Khattab. Nampak duk cerah patu gingetah tengok. Ah. Duk minum wei. Pakal lopak selalu. Prof masuk dalam rumah, gak pergi. Mung duk haya. Mung minum agak. Mung tak tahu ke harai. Dia ni pun ya di khabar tang setik ada lagi, panggil setik ya ada. Wah, paling pergi rumah. Mung salah juga wahai rumah. Wah, buat rumah apabila orang ni, orang kaya ni, orang-orang minum arak ni. Haralah arak. Masa rumah jadi khalifah. Mung juga salah. Aku salah dengan tu hasa ya. Tapi mung tiga. Rumah senyap. Satu, mung cari keburukan saudara Muslim. Cari buruk ke orang, dia cari ke rumah orang. Dua, mu masuk dalam rumah tak minta izin. Masuk apa rumah orang? Okay? Bukan hidup sedang, hidup tusuk tu dalam rumah dia. Mu masuk apa? Soalnya kata pergi. Yang ketiga, mu tak lagi salah. Umar dengar tu, ambil kain subek. Ada sahabat sore lagi duduk luar. Guru dia mari. Kikir kain subek. Teriak. Takut tubek sorak derah. Jadi mengisap tu. Seduk. Tubek. Dia ni pun ada dia. Selamat dia. Tapi sesal. Sudah aku. Tapi puluh hotel. Umar kena royak goreng. Dia tobat selalu malam tu. Nak royak ni? Kesilap peda, pemimpin pun ada. Rakyat kampung pun ada. Masa Nabi ni. Sepernah eh tak mari sekali tu. Tapi dengan kasih saya. Dia buat dengan kasih saya tu. Sengaja cerita ni. Ni nak jadi taklimi umat. Hayatul sahabah ni pedoman hidup umat akhir zaman. Siapa gemak? Dia ni pun tak wani masuk dekat. Umat pun tak panggil. Lepas pada tu tak ada kata. Dia turut. Dua orang mari cerak dan kata. Dia ni kaya minum. Mungkin turut mari masuk istana. Salah masuk mari kensal lah. Udah kata dia raja khalifah. Tak. Demo ni pun tak masuk dekat. Lama. Banyak hari. Dia main jauh-jauh. Hari tu pun. Jadi berdebat jadi berjumpa sekali. Umar pun tengah duk tarik orang ramai. Dia pergi mari lalu duk jauh-jauh sampai dekat. Umar nampak dia. Umar tengok orang mari, panggil mari. Mari sini, mari sini. Dia duk jauh. Kita sudah aku. Hari ini pecah Lucio. Umar panggil duk dekat dengan dia. Umar telingos. Mari sini. Umar bisik. Umar bisik kata apa dengan orang ni, orang minum arak dulu. Jok hari tu, hak aku tengok mu minum. Siapa hari ni, aku tak biasa cerita pada siapa pun.
aku senyap tak rasa royak kau ni. Dia nuduk takut Umar buka rahsia. Dia tu pun dengar kata gitu, ah, alhamdulillah, wujud. Dia kata, Umar, aku nak cerita juga. Lepas pada hari tu, mu tengok aku minum, mu igat aku. Sejak hari tu, sampai hari ni, setitik pun aku tak biasa minum agak. Alhamdulillah. Dengar kasih saya, pakat fikir buat baik belaka hok ni, tak buka kebuk ke orang. Hok ni pun tobat dah, dapat kebaikan belaka. Allah kena orang tusuk kubuk ke orang. Allah tak kena orang buka kubuk ke orang. Siapa buka kubuk ke orang atas dunia ni, Allah akan buka kubuk ke dia juga hingga atas dunia ni pun dia malu. Akhirat depan orang ramah daripada masyarakat, Allah buka juga. Siapa dia tusuk kubuk ke saudara Muslim, selimut tutup. Orang ni Allah tusuk keburukan dia tah dunia dan juga di akhirat nanti. Sebab tu, tuan-tuan, kita ada keburukan belaka. Tak ada, tak bisa salah rasa. Manusia ni bakal salah. Eh, kalau saya, kalau Allah buka ke iPad, jok di ada akhir balik sampai hari ni. Tak ada gimana lah. Ni bukan akhirat lagi, tah dunia. Hak tu Nabi kata akhirat dia malu utuh muka. Naik lek semula utuh. Muka atas dunia ni kadang-kadang kita cerah rasa pucat merah nak tak muka tak kena. Cerah. Akhirat esok depan orang ramah manusia semua Allah akan buka. Siapa? Orang buka kubur ke orang. Sebab tu hari ni deh kasih saya ni dia panggil suci iman seper apa ni kesempurnaan iman. Kamin. Tanda kasih ni kebaikan kita kena bagi, kejahatan kita kena sekat, keburukan kita kena tusuk selimut. Hajak kepada kebaikan, kita kena usah sekat-sekat. Ini tanda kasih ibu pada anak, suami pada isteri. Gambar tu. Bini kita, takkan kita nak buka rahsia keburukan. Suami kita, takkan kita nak buka. Anak kita, takkan kita nak uci. Orang kapal duk ngepek belakang, setiap apa, anak biar ni. Masuk tinggal kita pasal ini. Tuk nebel main mengadu kot, pakcik. Anak tu eh. Lari-lari tu eh. Nampak telajak. Wasa kan tu? Mari nak murih lah. Tak nebel. Harus anak kita. Anak dia. Benda tak boleh pun kita sokong. Kita pokpong boleh panggil. Ni kasih saya boleh panggil. Sebab tu saya duk banding dengan ibu, dengan ayah ni. Ya, le dunia ni kasih yang sungguh hak ni. Hak lain kasih pelesu. Kalau luk ping, kalau luk no. Anak tangan. Ya, kau boleh tupai lah. Tekah makan sedap perang molek ni lupi kita, ni lupi kita. Ah, alih tinggal lupi kita. Boh habis perayut, dia panggil pun perayut tak ada. Nak tupai tak boleh. Eh. Sengai jauh lah, gantung lupi lain pula. Kasih. Nampak jatuh jiha lah dia ni. Nampak tak boleh pergi lah ni. Gantung dengan lupi lain pula. Ni dunia. Kasih saya, hak sebenar. Ibu dengan anak tu tidaklah tak banding kasih kepada hamba. Sebab tu hari ni siapa jaga bab kasih saya ni? Orang ni sepenuh ini. Dengan saudara ni kasih saya, dengan jiran kasih saya, dengan saing, dengan siapa saja. Kalau pemimpin dengan rakyat, kalau sekampung dengan jiran, kalau isteri suami, kalau ibu bapa dengan anak, mana tanda dia? Bagi agama. Selamatkan dia daripada benda-benda tak baik. Inilah kerja dakwah duk ajar latih ni tuan-tuan. Sebab cara Nabi juga Nabi ajar nak dak aku nak royak. Sebab takut pun bila sebut tak sepenuh email ni. Nabi tanya nak dak? Nak wis sepenuh, nak wis email. Kamu sepenuh. Cara nak wis timbul kasih saya. Sebab tak akhbir ni ya Rasulullah. Cuba-cuba royak cara afshus salam bainakum. Musabah saleh. Ni tabligh. Ni tahrikul iman. Ni kerja dakwah duk jalan tuan-tuan. Lama kita butuh deh. Beberapa bulan lepas yang cerita berlaku tempat kita. Bukan tempat kita. Seluruh dunia. Hari ini Allah bagi kemudahan semula. Tuan-tuan. Geraklah. Salam, kalam, to'am. Deh. Di mana tempat kita pergi sebar salam. Kecek yang baik, lemah lembut. Hanya kecek agama. Buat majlis imam di masjid. Dalam rumah kita juga deh. Dengan anak isteri ni. Kalau dalam usul kita ni panggil taklim rumah. Taklim rumah ni panggil buat majlis imam nak timbul kasih saya anak dengan agama, isteri dengan agama.
Lepas tu di kampung kita, suti kampung ni nak buat macam mana? Zerah lah kampung, muzakarah di masjid seminggu sekali. Hari Tina tak ada. Hari Tina, kumpul juga satu tempat yang lindung, tempat molek lah. Boleh jaga amanah orang Tino mari, muslimah, anak dara ke apa mari. Beri pun satu tempat, ada baca hadis Nabi. Buat majlis imej juga. Muzakarah imej, kecek imej sebulan sekali. Ada tarikh bagi wanita lah kapung. Ni orang kasih saya. Nawak macam mana orang Tino wanita tempat kita selamat. Nawak macam mana wairun semua tempat kita selamat. Nawak macam mana jiran kita selamat. Inilah amalan dalam da'watul tabligh ataupun tahrikul iman hari kecek. Syekh Ilyas. Garis-garis buat tertik wasilah wik kita ni untuk belajar ni lah. Jaga email kita, wik zuhirnya gambar email, cara email, wik bersih email, wik sepenuh email. Bersih email ni maknanya keikhlasan kita tu. Honing tak boleh royak korang. Allah yang tahu. Kena latih seumur. Kita buat gapo oleh kapung zera orang ke, bagi tolong siapa ke, anak yatim ke. Hati kita tu tak seumur kerana Allah. Deh, wipun ni kita malam ni pun tak ada gapo kita nak sepernahkan imej kita. Nak hidup amalan masjid, nak hidup le kampung amalan zerah. Eh, ulama kandak nak orang kecek. Semua hari ni nak kecek benda ni. Sebab lama kita putus kat setahun. Masa week kerit nak lepas. Tak ada-ada le rumah. Tak ada. Hak lain le kampung habis. Setengah-setengah tepat. Alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala buka. Saya nak tashkir hak tu yang malam nak minta deh. Kita kembali semula. Suci yang email kita deh. We to be. Klimah kita ada dah. Gambar we to be. Yang ni Muhammad Rasulullah. Cara-cara email. Gambar we to be. Semaya berjemaah. Anak-anak muda kita bawa pada masjid. Anak-anak dara semaya dalam rumah. Awal waktu. Orang tino semua. Semaya awal waktu. Ni gambar-gambar orang beri email. Pap lak orang panggil. Nishan. Tanda dia. Lepas tu perjalanan ni kita kena betul ke habis. Anak-anak muda oleh kampung kita, we betulkan ni belakang. Jalan orang berimej. Jangan turut nafsu setan. Buat majlis ilmiah, ada orang mengajar ke, maktab ke. Dari kampung kita ada yang mengaji Quran, mengaji. Mana ilmu? Menutup ti ilmu kena belajar eh. Jangan duk kata kau orang dakwah aja tak mengaji orang dakwah. Siapa kata dakwah tak mengaji? Kita duk tengok orang yang hak baru-baru keluar lagi ambil dia kutip mari. Kita duk tengok hak tu. Cuba ambil pegu orang hak tak mengaji sama-sama tak mengaji dua kerja sekali. Hak ni latih gui masa untuk agama. Hak ni dak rasa. Apa beza ala itu? Bak baca Al-Quran, bak semaya, rukun fi'li qalbi qauli. Orang hak latih sok-sok-sok 3 hari, 40 hari, ya ada perubahan eh. Oh, dok ngaji hok tu sok mo dia ngaji fadha'il masa'il kena ngaji ratik. Siapa lari? Dalam dakwah tak ada lari masa'il hari ni tak ada baca kitab ah. Gi mana-mana bayar ya buat dia ni. Kalau buka kitab fadha'il amal, hadis pun nama doa ratik sahih ratik, cerita tak tahu mari mana lah tu cerita ulama cerita ke apa. Tu eh payah lah. Masa'il tak boleh ambil doa. Eh. Ni buat cerita dongeng tak boleh tapi fadha'il tak apa. Perkataan Imam Nawawi untuk tarik orang fadha'il lah fadha'il. Fadilat ni doa pun tak apa. Tak salah. Hadis doa siapa dok kata hadis palsu? Ini tanggungjawab. Doa ni payah dak sakut pak dengan apa? Sakut pak dengan riwayat. Di sisi Allah tak leh tahu hari ni riwayat ya. Riwayat ni doa. Hatu tara tu ya. Sebab apabila sakut pak dengan riwayat doa nak ambil waktu be hukum tak leh. Ambil hadis do'eh, buat fatwa tak boleh. Waktu buat hukum tak boleh. Tapi fadilat boleh. Siapa kata salah? Siapa kata ambil hadis do'eh, royak tarri orang fadilat orang haram? Siapa kata? Imam Nawawi kata boleh. Sebab tu hari ini kita wi fadilat, berasa kata nak buat, pas nak buat tak pandai, tak kena buat ngajah. Hey, kena kita aduh dah lah. Tanya alim le kapung, tanya ulama kapung kita. Kalau budak-budak atas pergi mengaji, kah tua dah nak mengaji tak boleh, belajarlah satu demi satu. Sahabat mengaji janggut putih rambut ubai dah. Jadi hafiz, jadi alim. Dia belajar. Bukan kedok, tak apa dah aku nak obat tinggal hak dulu, pakai kedok, ribu tangan tak belajar. Tak boleh. Kena belajar. Belajar cara mana? Ni kita nak belajar. Di masjid kita ada alim, tanya dia. Nak buat apa, jangan buat putus sendiri, jangan gaduh.
Tak apa, saya buat tak boleh. Allah tak terima kalau buat dengan jahil. Saya buat rajin dia ni semaya, Isra'. Pukul, apa ni, pukul ni katalah subuh tak ambil lagi, rajin telajak semaya sunat. Ah, tak ada. Kita kena belajar. Nak buat macam mana tuan-tuan? Sebab tu kanak Syekh Ilyas ni, kerja dakwah kita ni, ni sifatnya kena, mujahadah. Dalam dakwah ni, mula-mula tu baiklah kampung ada macam mana orang tu baik tu baik. Tapi kanak aku, Syekh Ilyas kata, dalam jemaah dakwah ni, aku nak dua orang yang ada. Satu alim, dua hafiz. Kalau nak peratur berjalan ni, aku nak tak alim depan, tak hafiz belakang. Tengah tu mari lah. Hak mata merah, mata kerah, hak aliyub titik pun. Mari duduk tengah tu. Alim betul masail, hafiz, qori betul baca. Lepas tu wi fadilah. Wak ni rajin nak buat, nak buat apa, nak ngaji Quran, nak baca, nak semayet. Ha, tanya hak ni. Ha, nak betul amalan, sah atas semua cuci hari halal. Ni alim. Tu kehendak Ilyas. Tapi ibtida yang mari dengan tak pandai berlaku. Sepak-sepak kita lah. Orang duduk beci buku tu, dulu mari dengan tak pandai berlaku. Tapi dia tak nampak. Ibtida dengan intiha. Duk kasi tengok gambar tu. Tengok katilah intiha hafiz berapa ratus ribu tempat kita sekolah, hafiz berapa ribu sekolah. Khatib Bukhari berapa tempat. Orang ingat hadis ribu-ribu hadis berapa-berapa tempat kita. Dengan 10 surah, dengan fadhil amal. Nampak lekeh-lekeh hadis doa cerita saya tak nafi. Ada doa dalam tu. Ada cerita, cerita-cerita alim ulama' dulu. Hasmayeh, has, ambil hasmayeh. Bukit hadis. Cerita-cerita alim ulama. Tapi dengan cerita-cerita ni, orang belajar semaya, orang kasih pada semaya. Sebab apa saya kata, ambil belakang mata merah, mata kerah. Saya besok bawa jemaah, hak ai beliau belenyo, belenyo. Ayah dia bui, malana tolonglah ambil, ah, pergi tak apa sore ni. Serah ke dakwah. Nampak dakwah 40 bak orang gila. Ambil gitik-tik terlupa, terosak, terlupa, baik duit. 40 hari, Alhamdulillah. Duk lah tak lain. Wah, kau gerak semayah, pagi semayah. Kau betul tak betul bawa. Sikit-sikit-sikit. Alhamdulillah. Siapa awak gelik, tua peluk, titik yang mata. Siapa boleh ngaji pun tak? Haru. Suruh ke ngaji tak? Seh, alia yang belenja pun tak anak nak terima. Tapi dakwah terima. Mata yang kaca tengok ke guru ke bapa pian nak terima pondok mana nak terima orang ahli betitik tapi dakwah terima memanglah kena orang kata dakwah jahil sungguh tak reti apa kalau dengar ulama awsul kita bayar hok mula-mula tazkiyah dulu mayat-mayat je dengar fadilat fadilat semaya sah pertama boleh pala gitu prok hidup sah pertama buat orang takbir prok ya takbir selalu lah takbiratul ula buat tu imam takbir yang kedua prok dia rokok maya-maya. Ah tu dia dakwah. Tara ni hemu dakwah. Ha awak anu. Tak usah kata nak semaya-maya, tekah dia belum keluar. 5 waktu tak tepuk. Jemaah dakwah tablik bawa dia gitu ajar fadilah-fadilah. Dia tengah-tengah duk belajar baru. Mah orang mati lah kampung. Oh lalu sah tamu dia. Jaga takbir untuk Allah, tak tinggal dengan tu imam, Allah, Allah. Yang kedua, sujud dia, rokok. Salah tak? Salah dia. Tapi akhirnya yang digapa, dia berubah sikit demi sikit. Sebab tu, tuan-tuan, saya kecek ni sebenarnya tak nak kecek, dah cerita 40 tahun dulu. Tapi lo ni ada lagi. Mau hidup kecek hadis, doa, suhaib, ada lagi. Kecek kupuk, orang tak semaya, tahu apa ribu orang lagi tempat kita. Betina duduk dedah orang tahu apa ratus orang gila kapu. Maaf ni kalau tepung adik-adik kita, adik-adik saya lah kau. Saya tak bisa kata, saya tak bisa hinu. Orang duduk main TikTok, saya tak bisa jemputi. Orang duduk main gapo, kaya mabuk saya bawa pergi keluar. Adik-adik saya, Allah akan tanya, mu boleh gapo, mu dek ilmu, mu reti, mu pandai. Mu jadi asbab kebaikan gapo rata. Kamu pandai kata yo. Kata ku warung tu jahat, warung ni karuk, pemimpin tu karuk, pemimpin ni jahat, wai kaya tak keluar zakat, wai kaya ni bakri. Pandai kata je, ya, sebab kebaikan mu biasa duduk apa perkara. Kamu pandai menggunuh hikmat lah, wai warung boleh mari semaya. Gunuh hikmat lah, wai kaya tu tobat keluar, buat zakat, keluar zakat pergi haji. Mu pandai menggunuh lah, wai retina tutup arak lah kampung.
Bukan tunjuk kata pok dia tak hajar pera, tak manda TikTok asal tino gletik lenyah. Bukan cara tu tu eh. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang nak masuk Islam, royak kata tu sesmaya, Nabi kata tak apa, mari dulu. Ucap lima doa aku, 3 hari Nabi kurang lah sejik. Lepas ada 3 hari Nabi kata kelikmu. Ya Rasulullah, hamba tak kelik selagi tak hajar semua Islam. Mula rakyat kata Islam terima tak sesmaya. Nabi kata tak apa, mari duduk. Tengok lagi tak hayatus sahabat. Hikmat Nabi dapat jahiliah tukar radiah. Sebab tu dakwah yang sebenar, kasih sayang. Kasih sayang itulah dakwah. Kasih sayang dengan weru, kasih sayang dengan kampung, kasih sayang. Ya dakwah dok lah tu dah. Kalau dakwah tak kasih sayang, fatwa orang, becik orang. Ni bukan dakwah, ni khianat. Dakwah adalah akhlak. Akhlak itulah dakwah. Akhlak dengan orang, maaf orang. Nabi maaf ke orang Yahudi duk kata tak bayar hutang, tak bayar hutang. Nabi kata belalah, bayar dah pun bayar pula, apa salahnya? Suruh sahabat bayar. Buat nak sahabat nak bayar tu je. Orang Yahudi kata asyhadu la ilaha illallah. Benar, aku tahu sifat engkau Nabi dah, tapi akhlak sehari aku tak nampak. Hari ini aku nak cek yang kata tak bayar, aku nak tengok tahu mana Muhammad hak akhlak jomel. Dengan maaf Nabi orang Yahudi masuk Islam. Ni akhlak. Kalau kita dakwah tak maaf orang, duk dendam masih kata orang, tak ada akhlak, bukan dakwah. Dakwah akhlak, akhlak tu dakwah dah. Keluar tu wasilah. Duk kampung tak ada keluar tapi akhlak comel, orang kenal ke dia ni, kecek dengan dia, orang suka mari masjid, tu dakwah. Duk dengan dia tengok muka dia ingat akhirat, wasana wak baik, wasana malu, tu dakwah. Akhlak adalah dakwah, dakwah adalah akhlak, maaf adalah dakwah, dakwah adalah maaf kau orang. Bukan denai, bukan sumpah, bukan fatwa. Kita belajar mana keluar 4 bulan di mufti tu fatwa orang habis tak sah semayalah, haralah, bid'ah sesat dalalah. Bukan dakwah 4 bulan, 4 bulan wasilah, 3 hari wasilah, 5 amal wasilah. Hak sungguh nak yakin dengan Allah, hidup kita cara Nabi, semaya kita kamil akmal, ilmu pahal kanda Allah kanda Rasul, hati kita takluk dengan Allah, hati kita kasih sayang sama saudara, amalan kita bersih ikhlas kanda Allah, dan kita sedia setiap masa dengan agama Allah. Agama rusak mana kita nak kita pung, agama rusak mana nak pada kita, labbaik ya Rasulullah. Penggerbannya yang ada pada sahabat, hak kata labbaik ya Rasulullah, tu mujahadah pada sahabat, tu dakwah. Kita nak ni tu eh. Walaupun kita sepenuh dah, ia bukan sepenuh belakang lah dunia ni. Masa Nabi, masa sahabat, Umar, Usman, Ali, 3 suku, ya pun merata. Tak ada kata kamil. Tak ada masa Nabi, masa sahabat, masa apa ni khalifah yang mana komplit. Hak maju sekali, 3 suku dunia pun merata Islam. Lepas tu hak tu lebih lagi tanggungjawab tu. Allah bagi tanggungjawab. Supaya tu hari ni Allah bagi ilmu kita, Allah bagi kita jaga masjid, Allah boleh buat ibadat. Ya ada lagi orang-orang hak mana tak mari masjid. Tugas apa? Tugas saya dan tugas kamu. Sebab tu bakal niat belakang insyaAllah. Buat dengan kasih saya tu eh. Jangan aduh atau gena tak suka ni gena gitu. Jangan aduh. Betul so ya kita cara Nabi. Perintah Allah cara Nabi. Selagi tak khilaf dengan perintah Allah cara Nabi, buka wilwah. Syekh Zakaria tulis syiak lah kita ni. Kalau baca, dia diacak sikit, tengok melek tu. Ya buka peluah kita duduk sepik. Tengok orang tak dakwah belakang. Kita yang dakwah berkeluar, orang lain tak keluar. Muazzin dakwah. Dia ni tak ada geng mana. Saya nak Umar wayak sendiri. Kalau aku tak jadi khalifah, aku nak jadi muazzin. Nak duduk di masjid. Orang ber 12 tahun masuk syurga, Nabi kata. Gino dia kata orang tak keluar tak masuk syurga. Alim hok tulis kitab tu juhud dia tu. Tu dakwah, dakwah dengan hujung kalah. Tulis fatwa, tulis tafsir, tulis apa, tulis ilmu-ilmu yang kita boleh belajar. Tu dakwah. Orang tak boleh duduk kampung kelik, duduk jaga agama kalau masuk sahabat tu. Duduk di Jordan, duduk di Udon tu. Kumpul duduk di Jordan tu. Tu dakwah. Pegai bajak, pegai pisah masa sahabat tu. Yang jaga agama tu pendakwah. Sebab tu hari ni kita buat wasilah tu eh. Kalau berdakwah duk bercikok orang bukan dakwah. Kalau dakwah duk dendam bukan dakwah. Kalau dakwah rusak akhlak bukan dakwah. Penuh wis penuh Syekh Ilyas buat tertib. Keluar, beki, mujahadah, islah diri, usul jadi asbab hidayah.
nak pergi keluar 3 hari, orang bayar hidayah, saya duk jalan banyak negeri, hidayah setiap negeri kecek hari ni. Islah diri nah, beki diri nah. Gi di Pakistan kata, beki diri nah, islah diri. Mungkin keluar ni islah. Gi di India, orang India kata islah. Wih, bila nak sebenar duk beki semua? Kita tak sebenar. Hak sebenar Nabi dan sahabat. Sebab tu hari ni tuan-tuan niat belajar semua. Siapa bila, siapa mati. Dakwah ni belajar. Satu wasilah untuk belajar iman, belajar yakin, belajar sunnah Nabi. Kita kena belajar siapa mati. Hak Allah kata, aminu kama amanan nas. Berimailah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, aminu. Orang berimail, belajar iman. Tahu mana? Aminu kama amanan nas. Sahabat nu kama amanan nas. Siapa tu pun ada orang apa ni? Aku support buaka, aku support umat. Tak ada. Saya yakin kata tak ada orang mengaku kata supaya sahabat. Apa? Allah suruh kamar amanan nas. Makna maksud di sini kita kena belajar siapa mati. Usah siapa mati. Wagah semua lah kapan buat. Ha? Walaupun orang habis dalam kapan mari sejik. Jalan. Amalan ni amalan islah kita. Amalan silaturahmi. Bukan amalan mengajak orang semaya. Buat taklim. Orang dengar belakang dah. Buat situ. Amalan ni amalan nuh. Kalamullah. Kalamur rasul. Nak masuk dalam hati. Dalam telinga kita. Wicahaya dalam hati. Bukan kata oh, amalan ni ni untuk orang dakwah, orang tak dakwah, ada orang berimej semua kena usah, kena tahrik. Sebab tu niat belaka ni saya duduk dalam apa ni? Dalam kerja ni ni berapa hari baru ya. Duduk dalam belajar ni. Tapi serah dirilah, serah diri ke markah, serah diri ke mesyuarat. Tahu mana nak buat serah duduk belajar betul tak betul tu Allah yang tahu. Sebab tu kecek pe saya ni mungkin ada silap, ada tak betul. Tua-tua tapih ambil molek ni. Selagi mana tak betul dengan kehendak Allah dan Rasul, tak betul dengan hadis Quran, jangan bakar. Kadang-kadang tubik dengan nafsu, kecek cerita tu, cerita ni. Hanya malam ni, suruh ambil hak kehendak Allah, kehendak Rasul. Perintah Allah cara Nabi. Hadis dan Al-Quran saja ya agama. Luar pada tu, dia panggil tambah hai, masuk dari semangat, jadi asbab. Hak kait dengan agama kena. Dah kata hadis Quran ni. Cara Nabi dengan perintah Allah tu ya agama. Luar pada tu bukan. Lepas tu hikmat nak pergi pada agama tu. Macam-macam orang buat dah. Ha, kita yang tak yang nafsi orang. Okay. Perbuatan. Hikmat tu masuk dari akhlak. Akhlak juga agama. Saya sebut 5 perkara. Imaniyah, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. Sebab tu tuan-tuan hari ni maksud saya raya nak buka luar yang sepik tu ya. Peluah tu dengan siapa, dengan warung, dengan pemimpin, dengan adik-beradik, dengan orang kampung, dengan keluarga, anak, isteri, peluah, rahmat Tuhan, tinggi peluahnya syurga Allah. Lepas tu bawa dengan kasih saya. Salah silap pakai maaf, tak betul pakai beki. Ulama ada yang fatwa sendiri. Rojok pada ulama. Ulama yang yang mahir perkara yang tertentu. Bak dakwah ni kan, bak tabligh, ada ulama tabligh. Hak yang mahir, wi masuk, hak yang gerbang. Alim sungguh lah. Berapak dengan dia, tanya dia masain. Tanya dia masalah. Bak fadilat ni baca sendiri tak apa. Baca untuk gemar hati kita. We rajin, we rasa nok, 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 nok tu. Bawa nak buat cara bagaimana? Berapak dengan alim ulama' hok mahe. Jangan tanya rata orang sama-sama tak erti, tak leh. Ada pasien orang gaduh, royak dengan mudah-mudah tak tahu sahabat. Hok yang takut 3 perkara. Jadi pemerintah hak tahu orang Islam. Jaga harta anak yatim, fatwa hukum agama. Sahabat takut. Saya baca lagi kitab saya Yusuf. Gaduh-gaduh nak royak orang tanya orang jawab selalu. Sahabat tak? Masa sahabat, kadang-kadang tabi'i duduk sekali. Sahabat kata tanya dia lah. Sebab dia mahir di segi ilmu fiqh. Sahabat tu dari jat tinggi dah. Hasan Basri masa tu dia lagi. Kalau nak gapa tanya Hasan Basri. Buku gapo tak berani nak fatwa. Pas kita yang gaduh satu hari, hari ni yang gaduh dengar cerita gapo orang kecek gapo ah ambil tapih tanya ulama yang tertentu hok mahir sungguh. Jangan dengar ambil fatwa, dengar ambil pakar. Sepo saya juga duk kecek, jangan pakar semua. Gi betul molek tanya alim, tanya ulama. Kalau betul dengan hadis Quran saya kecek pakar. Kalau tak betul, nasihat saya katik, betul saya katik. Sebab hari ni saya belum tentu. Saya duk kecek semua. Kalau silap saya, saya lebih dahsyat pada kamu lagi. Sebab saya orang kecek. Nabi kata orang kecek ni lah mula-mula Allah tendai di akhirat. Kalau kecek saja untuk nak sedap mulut koyak korek, untuk nak koyak korek, atau murti, pandai, mu tahu, untuk nak kata korek. Hak ni lah mula-mula sekali Allah perintah malaikat suruh tendai. Waliyahzubillah.
Sebab tu hari ni kita pakat perakong ni, pemuda warung, pemimpin tolong hari ni. Alhamdulillah saya jumpa dengan Ayub, dengar pemerintah, dengan Tok Menai, dengan Tok Nebel, dengan apa pakat perakong warung pak kita, pakat pipi kampung kita, wilayah kita, negeri kita dan umat ini. Kita buat sekadar mana hak kita boleh buat dulu deh. Lain kampung kita, jaga kampung kita. Lain kita gerakkan kampung, wilayah, negeri. Bahkan kita niat ni seluruh dunia. Sikit lagi akan buka-buka kan kita niat. Saya nak tazkir bila-bila ni. Tempat satu boleh tiga ni ada Joe. Tapi bukan takazah royak we tahu. Doa supaya selamat. We Allah Ta'ala buka kemudahan. Bukan takazah hak markah royak suruh pergi dah. Tapi royak kata negeri luar buka wak Joe tahun ni. Mana tak ada gapo dah lah ni lah kita tempat kita ni kita gerak kerja cepat-cepat lah. Maksud Joe ni ya betul jemaah dan jemaah hatam hari tempat kita sejik tak ada nak masuk, tempat kita yang main prom siap. Jemaah nak duduk mana? Tempat demo ni sekali tazkir 1000 2000 jemaah ada 5000 jemaah pak ulai. Hatta seluruh berata dalam dunia. Negeri mana hak boleh masuk ya hatam hari. Sebab tu saya royak kata pak ne, apa satu sampai pak ne boleh tiga, boleh mina. Dia ada juh istimak di Raiwin. Istimak orang lama. Mungkin kalau negeri kita buka bila jemaah siapa, saya haraplah masjid-masjid tempat kita ni tolong siapa pada Tok Imeh katik deh. Lepas tu kita kecek dengan Tok Nebel tempat teh, Tok Imeh. Tara mana dah masjid kita boleh terima kedok jemaah luar negeri. Buat siapa cepat-cepat deh supaya rahmat nak turun. Deh. Kadang-kadang ulama' mari, bukan kata awam biasa seperti kita. Kadang-kadang alim ulama' syekhul hadis. Hak ingat hadis, ribu-ribu hadis. Mari tempat kita. Hak luar negeri ni ada alim, ada ulama'. Sebab tu, medel untuk terima ni, learning buat kita deh. Gerak lah kapung, buka masjid, taklim menguwe wanita, taklim rumah, wikmah. Apabila ada takazah, baru gagah untuk terima. Semua niat belakang insyaAllah. Moga-moga kecek pes saya ni panjang lebih kek dah ni. Sebab saya mari jauh ni, setiap pergi jauh saya kecek lebih panjang sikit. Sebab mari jauh dah kalau kecek pendek-pendek, jadi tak habis. Nak mari bila tak tahu, doa lah supaya Allah terima kecek pes saya, terima kamu semua yang dengar, tak ada dengar. Saya nak tupel juga majlis kamu malam ni, Masya Allah ada orang lama, ada punam, ada budak Hafiz, alim bersama saya ni. Tolong tak ada tangan, amin bersama saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kuipunai majmuk kami malam ni asbab maghfirah pertama kali, maghfirah ampunlah pada kami dan pendengar semua. Ya Allah, segala dosa hakmu tahu. Ya Allah, walaupun malaikat tulis dah mumaah musapuh hingga kata malaikat pun lupa di akhirat nanti. Oh Allah, kami banyak sangat jok dibalik sampai sekarang kalau tamu depan ni. Ya Allah, banyak sangat dosa kami, tapi aku harap ya Allah dengan Rahim, Karim, Hanan, Manan, Ghaffar, Jabbar, maahlah pada kami. Ya Allah, aku tahu azab pun azabmu tak labo pun, mu maahmu tak ugi. Ya Allah, maaf pada kami, maaf pada pemuda wilayah kami semua. Ya Allah, maaf pada pemimpin kami semua, maaf pada wanita muslimah semua. Ya Allah, memang ada salah bab perdah, memang pentadbiran juga ada silap, memang ayah ibu ada lepas dengan anak keluarga. Oh Allah, kesilapan memang ada berlaku. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Ya Allah, kami nak taubat dah ni, duk gerak ni. Ya Allah, beripun setiap beripun kami nak istighfar, kami nak minta keampunan daripada engkau. Ya Allah, maaf kepada kami dan maaf semua adik-adik kami. Ya Allah, seperti mana Nabi minta doa juga, Allahumma ufid li kaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf juga orang kampungku. Ya Allah, aku nak pakai doa Nabi, doa maaf aku, maaf orang kampungku semua, maaf sahai aku, adik-adik, sepupu, anak, isteri, keluarga, ayah, ibu, sahai jirai, orang tepi rumah, wairun, pemuda, muslimin, muslimat. Ya Allah, jangan mati sore pun adik-adik kami dalam keadaan dosa walaupun besar zarah. Aku takut dosa kena basuh, kena bakar dengan api neraka di akhirat nanti. Ya Allah, moga-moga selamatlah anak muda dalam wikrit dalam dunia sekarang ni. Ya Allah, hari ni nak celik mata mana selamat tak ada. Ya Allah, aku nak jaga kaki hadap ke mana nak wis selamat tak ada. Ya Allah, apakah lagi anak aku baru dah besar. Ya Allah, kalau dunia dah jadi gini, ya Allah, apa nak jadi. Ya Allah, hari ni maksiat dah mengatasi. Ya Allah, dalam masjid pun dah masuk maksiat, dalam rumah dah masuk maksiat. Oh Allah, oh Allah, aku nak duduk
mana, aku nak celak mana, anak aku tengah besar bagai anak dara, ya Allah. Aku takut hak Nabi aku bagi tahu alamat kau kiamat, kau dekat, kau rapat, kau siapa. Anak-anak jatuh dah hormat kesayang lebih pada pok anak tino wa hamba dengan mu, ya Allah. Dah berlaku dah lah wilayah aku, dah berlaku dah lah keluarga, dah berlaku dah lah kampung aku, oh Allah. Kesian belah pada zaman aku jauh dengan Nabi ribu tahun ni, kesian belah pada ibu bapa, ya Allah. Jangan lagi menyebabkan anak-anak mereka buat wis sakit hati. Kesian belah pada zaman kami, pada ya Allah, jangan wi ada isteri-isteri yang deraka, pada wi adalah ya Allah suami yang zalim, pada wi adalah pemimpin yang zalim, oh Allah, oh Allah. Dulu ada orang zina, dulu ada orang minum arak, tapi masa Nabi dia cari jalan dapat tobat, dapat maaf, hingga masa hidup lagi, ya Allah. Seorang budak yang keras lidah nak mucat tak boleh, Nabi ugut mak dia suruh maaf je, nak bakar atas dunia mak dia maaf selalu, oh Allah. Hari ni mak tak ada nak marah, tapi dengan nafsu kadang-kadang anak tu kasar sangat, dia marah, dia mengepek, ya Allah. Gerak hati ibu semua boleh maaf pada anak, ya Allah. Gerak hati suami semua boleh maaf pada isteri. Gerak hati ulama, alim, guru semua boleh maaf pada anak murid. Gerak hati semua anak-anak murid boleh boleh minta maaf. Gerak hati isteri boleh minta maaf dengan suami. Gerak hati anak-anak boleh minta maaf dan istighfar dan taubat dengan engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tangis apa duk tak ada hak mungkin ni. Aku cemak, aku redosa, aku rejahi. Aku tupai sore, borong berapi hak amin mereka ini, ya Allah. Hari ini mengkumpul aku dalam masjid, akhirat kupu pula bawah naungan arasy engkau, ya Allah. Hari ni mu becek aku dengan anak isteri, tak ada masa, tak apa kerana agamu. Tapi akhirat esok jangan becek aku lagi, ya Allah. Jangan asing aku, anak isteri, ayah, ibu, bapa dalam jannatul firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa qina azabannar. Sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. Keluar nak esok lalu 3 hari. Ha, patut Amir kata nak jemaah 3 hari esok, ramai ni lebih pasal satu jemaah. Saya nak malam ni satu